Satreskrim Polres Bantul berhasil membekuk polisi gadungan. Tersangka merupakan seorang karyawan swasta yang beralamat di Madiun, Jawa Timur. Tersangka menggunakan Korps Bayangkara untuk memudahkan aksinya dalam memeras korban. Kasatreskrim Polres Bantul AKP Ngadi menjelaskan bahwa penangkapan tersangka berawal dari laporan korban. Korban yang saat itu tiba-tiba dicegat oleh tersangka di wilayah Jetis Bantul sekitar pukul 2:30 sore hari. Tersangka menggunakan seragam berikut atribut kepolisian. Tersangka memasang plat kendaraan polisi pada sepeda motor miliknya. Penampilan tersangka yang meyakinkan membuat korban lantas berhenti. Tersangka meminta korban untuk menyerahkan tas yang dibawanya yang berisi 2 buah gawai, uang tunai, dan surat-surat berharga. Dengan dalih korban akan diborgol jika tidak memenuhi permintaan tersangka sebab korban dianggap telah melakukan kesalahan. Akibat ulahnya, tersangka dijerat pasal 368 dan 378 KUHP. Untuk berita selanjutnya akan kami sampaikan informasi seputar gangguan Kamtibmas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Selasa, 29 September 2020. Selama 1 x 24 jam telah terjadi 9 kejadian, yaitu 3 kasus curanmor, 2 kasus penipuan, 1 kasus penggelapan, 1 kasus pengerusakan, 1 kasus miras, dan 1 kasus perbuatan cabul. Demikian Polda Jogja News, saya Ibda Mbak Diapsari, terima kasih dan salam Tribrata.